Tajuk pidatonya, masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa membentuk negara yang harmoni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, dif-dif kehormat, barisan kehakiman, seterusnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan, semoga semuanya sihat sejahtera. Begitu ramai yang hadir pada hari ini, petanda baik buat negara. Ramai pencinta negara sudah menyatakan citra hatinya. Berikan tepukan gemuruh kepada semua. Saudara, pada era 60-an, 70-an, kita begitu serius berbicara tentang frasa masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa. Ungkapan ini seumpama suatu mantra sakti. Tidak sah jika dahulu sesuatu pidato seorang pemimpin politik jika tidak sebut frasa masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa. Betapa pentingnya ungkapan ini membangkitkan semangat menyatupadukan rakyat Malaysia. Maka terimalah pidato daripada saya, masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa membentuk negara yang harmoni. Saudara, sememangnya budi bahasa sebahagian daripada budaya, bahkan sebahagian daripada jiwa bangsa. Budi bahasa bukan sekadar bunyi yang menghembuskan harfi, tetapi ungkapan yang meluahkan fikrah dan iradah, cinta dan rasa getar dan debar jiwa bangsa. Ini dinukilkan oleh sastrawan negara Usman Awang 1988 dalam puisinya mengenai bangsa Melayu. Apa katanya? Melayu itu maknanya bijaksana, jika menipu pun bersopan, kurang ajarnya tetap santun, tunduk bila bersalah. Budi bahasa jangan dikira, berani cukup benar. Menikam dengan pantun, menyanggah dengan senyuman, marahnya dalam tertawa. Ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, demi diriku yang berada di tangannya, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dinamakan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Riwayat Ibnu Majah. Untuk itu, tiga jujur ide akan saya kongsikan sebagai pelan tindakan kita bersama. Pertama, ayuh kita lihat apa isunya. Kedua, apa faktanya. Ketiga, apa solusinya. Saudara, dogma yang bersarang di fikiran rakyat bahawa masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa bukan lagi budaya kita, sedangkan termaktub dalam wawasan 2020 yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah memberi penekanan penting mengenai perkara ini dengan menegaskan bahawa antara cabaran yang mesti diatasi bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang benar-benar maju adalah membentuk sebuah masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa. Namun, dalam sejarah pemikiran bangsa, ramai ilmuwan gusar dan bimbang, antaranya Pendeta Zafar. Apa katanya? Beliau merumuskan bahawa antara cabaran umat bangsa kini adalah miskin. Miskin hati dan budi, miskin intelektual dan rohani, miskin bahasa dan jati diri. Merasa miskin dalam negara yang kaya. Lebih parah lagi sebagaimana kata Profesor Dr. Syed Husin Al-Attas dalam Minda Tawanan, wujudnya golongan terpelajar dalam kalangan anak bangsa dalam minda penjajahan barat. Mereka adalah sarjana-sarjana seperti burung kakak tua yang duduk empuh di kerusi sofa sambil angguk-angguk dan giling-giling. Lebih parah lagi berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh polis diraja Malaysia, sebanyak 57
219 kes keganasan terhadap wanita dilaporkan bermula tahun 2010 hingga tahun 2017. Manakala menurut mantan Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebanyak 4,652 kes penderaan terhadap kanak-kanak yang direkodkan daripada tahun 2015 hingga tahun 2017. Saudara, ini menunjukkan bahawa antara cabaran globalisasi dan dunia tanpa sempadan yang menyamakan budaya barat sedikit sebanyak menghakis budaya tradisi yang kita amalkan sejak turun-temurun. Antaranya bersopan santun, bertata susila dan hormat menghormati. Jangan kita lupa mencampur adukkan budaya barat yang negatif bersama budaya tradisi, umpama sekerat ular, sekerat belut. Saudara, apa faktanya? Dalam kita menyusuri perjuangan bangsa dalam membentuk masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa, masyarakat kita, pelaksanaan dasar kebangsaan berdasarkan perkara 152 berteraskan Perlembagaan Persekutuan, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Ordinan Pelajaran 1957, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan beberapa penyata dan akta-akta pendidikan yang lain yang membantu semua kaum untuk berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa kebangsaan. Dalam masyarakat Malaysia, banyak pepatah yang biasa kita dengar. Antaranya, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudara, apa faktanya? Bermula pada tahun 2003, mata pelajaran pendidikan moral mula dilaksanakan dan diperkenalkan yang memberi tumpuan utama dan fokus ke arah membentuk insan yang menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Manakala bertahun 2005, mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan turut diperkenalkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah yang memberi penekanan dan fokus yang penting mengenai perpaduan patriotisme dan pemahaman kepelbagaian budaya masyarakat. Kita lihat pada 11 Januari tahun 2005, pelancaran kempen Budi Bahasa Budaya Kita yang dilancarkan oleh Tan Sri Dr. Ais Yatim, ditambah dengan pelancaran lagu Budi Bahasa Budaya Kita yang dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza. Lihat lagi pada tahun 2010, kempen masyarakat penyayang ke setiap daerah yang dilancarkan di Sabah pada tahun 2010. Manakala di peringkat antarabangsa, pelbagai institusi, sebanyak 8 institusi pengajian tinggi yang menekankan aspek sosial dan kemanusiaan, termasuklah 2 kerusi di Universiti United Kingdom dan Universiti Australia. Saudara, justru oleh itu, sudah terlalu lama kita berfikir selesa tentang status bangsa. Sudah terlalu lama kita berfikir selesa tentang status agama, status sejarah. Sudah terlalu lama kita berfikir selesa dan bersandar pada tiang politik. Kata mereka, pendukung dan pejuang kemasyarakatan ini kolot bagai katak di bawah tempurung. Bagaimana mahu maju jika masih gigih pada juadah yang lama? Nah, inilah faktor lemahnya jiwa. Apabila jiwa sudah lemah, maka praktisnya juga lemah. Oleh itu, membentuk sebuah masyarakat yang penyayang sama seperti membina sebuah bangunan. Dalam pembinaan bangunan, asas yang paling utama dibentuk. Pembentukan masyarakat memerlukan asas-asas yang kukuh. Antaranya asas-asasnya yang pertama adalah akhlak sebagai asas pembentukan masyarakat yang
penyayang. Kedua, membentuk peribadi Muslim yang sebenar. Ketiga, mempersaudarakan seluruh kaum Muslimin. Keempat, menjalin persahabatan dengan orang bukan Islam. Kelima, contoh teladan yang baik dalam kalangan pemimpin negara. Kesimpulannya, pertama, insaf dan sedar diri bahawa kita sudah merdeka. Merdeka tanah dan merdeka jiwa. Kedua, didiklah anak-anak kita dengan nilai-nilai murni yang tinggi. Ketiga, bersatulah kita sebagai rakyat Malaysia yang sehati sejiwa. Sesimpai bagai lidi, seia sekata, sederap berusaha, sehati sejiwa. Keempat, kita adalah pewaris bangsa yang akan menentukan kelangsungan amalan berbudi bahasa dan berkasih sayang. Saudara, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilampah, hati kuman sama dicecah. Bukit sama kita daki, lurah sama kita turuni. Berat, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Rakyat tanpa mengira agama dan bangsa, kita dibantu. Perkhidmatan kerajaan bertambah mutu. Rakyat dan pemimpin hidup bagai isi dan kuku. Itulah negaraku, negaraku Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.